Melakukan sebuah video call tentunya cukup menyenangkan, namun pernahkah Anda mencoba aplikasi mirip dengan Ome TV? Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan video call secara random dan tak terduga. Nah, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Baik sahabat, inilah 6 daftar aplikasi mirip Ome TV terbaik yang tak kalah menarik. Aplikasi pertama yang bisa kamu coba adalah aplikasi yang bernama Azar. Ya, aplikasi Azar. Sebenarnya dalam aplikasi ini pengguna bisa memanfaatkan banyak fitur di dalamnya seperti live streaming. Semua tampilan videonya disediakan dalam bentuk HD. Fitur yang cukup populer selanjutnya adalah penyediaan video acak di mana pengguna nanti akan bertemu dengan pengguna lain secara acak. Dalam hal ini tentunya cukup melatih keberanian kita, bukan? Ketika lawan bicara Anda memakai bahasa yang lain. Nah, kamu bisa menelurnya secara gratis di Google Play Store. Daftar aplikasi mirip Ome TV berikutnya adalah Camsurf. Aplikasi yang menarik ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang sedang mencari pasangan secara online. Namun aplikasi ini saat ini sudah cukup berkembang sebagai pencari kenalan biasa dan untuk menambah daftar teman online. Ada fitur menarik yang ada di dalam aplikasi ini, yakni pengguna akan terhubung dengan pengguna lain bahkan yang berada di luar negeri dengan akses random, dan kamu bisa menelurnya secara gratis di Play Store. Aplikasi selanjutnya yang juga cukup lengkap untuk digunakan adalah Chat Alternatif. Aplikasi ini menyediakan layanan video chat anonim dengan loading yang cepat namun tetap gratis. Pengguna juga bisa memanfaatkan fitur video acak di dalam aplikasi ini ketika bosan dengan fitur lainnya. Selain bisa menambah kenalan baru, pengguna juga bisa mengasah skill berbahasa mereka pada orang lain yang bahkan tidak dikenal sebelumnya. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Aplikasi mirip Ome TV video acak yang satu ini juga cukup recommended nih untuk kamu. Nama aplikasinya adalah Chat Roulette, di mana ketika pengguna memilih aplikasi ini mampu menampung sampai dengan 12 orang di dalam aplikasinya sekaligus. Pengguna tidak hanya bisa berkomunikasi dengan orang yang dikenal, namun juga orang asing di luar sana. Pengguna bebas mengundang siapa saja untuk bergabung dalam aplikasi ini sehingga menciptakan suasana baru yang mengesankan. Dan kamu bisa mendownload secara gratis di Google Play Store. Aplikasi selanjutnya yaitu yang bernama Chatspin. Aplikasi ini memang berfokus untuk memberikan tambahan teman online atau seorang untuk bertemu jodohnya secara online. Aplikasi ini sudah mendapatkan rating yang mendekati angka 5 dengan feedback yang menarik di dalamnya. Pengguna bebas mendapatkan kenalan dari negara mana saja sesuai dengan keinginannya. Hal ini tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa mendapatkan kenalan orang bule juga loh, untuk meningkatkan skill berbahasa asing nantinya. Nah, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Aplikasi selanjutnya yaitu yang bernama CamFrog. Aplikasi terakhir ini juga tidak kalah menarik untuk digunakan karena memberikan fasilitas penggunanya untuk bisa mencoba fitur video acaknya. Pengguna tidak akan tahu dengan siapa mereka akan berbicara ketika aplikasi ini sedang mengacak penggunanya yang sedang online saat itu. Fiturnya juga cukup lengkap seperti live streaming dan juga video secara privat. Nah, kamu bisa menelurkan secara gratis di Google Play Store. Baik sahabat, itulah daftar 6 aplikasi mirip Ome TV terbaik yang tak kalah menarik versi channel tutorial. Nah, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan pula notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.